Babin Kamtibmas Kelurahan Bungur Aibda J.L. Tobing bekerja sama dengan PPSU Kelurahan Bungur pimpinan Kasih LH Ekbang, Bapak Imam, dan pemadam kebakaran dari P0703 Bungur pimpinan Bapak Sularno melakukan pembersihan tanah merah yang berserakan di jalan yang menyebabkan kendaraan roda 2 terpleset dan jatuh di underpass Jalan Letjen Suprapto. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.